apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan,